bagaimana jalan kalau mau ke jalan raya Puncak tapi nggak macet sama sekali dan sangat cepat. Ya oke, jadi ini adalah gerbang keluar tol kalau dari Jakarta dari sana. Nah, keluar gerbang tolnya sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di Bridge Go Channel. Jadi hari ini kita mau ngasih tahu bagaimana jalan kalau mau ke jalan raya Puncak tapi nggak macet sama sekali dan sangat cepat dibanding lewat Tajur. Oke, jadi ini adalah kita di apa jembatan Pandu ya, saya jembatan Pandu Bogor. Dan ini adalah tol mau ke arah Bogor sini dan mau ke Jakarta sana. Dan ini nih, itu ada tulisan gerbang tol Bogor ya. Ya, ada gerbang tol Bogor. Nah, itu gerbang tolnya itu sebelah sini nih, bawah sini, bawah sini. Jadi, kalau mau ke Puncak, nggak usah lewat lurus dan Tajur sana, nggak usah. Tapi kita lewat jalan singkat, oke? Okay? Nih, kita nanti kasih tahu masuknya kalau dari pintu keluar tol, mau ke arah bawah sini itu gimana, oke? Okay? Ikutin terus videonya. Ya oke, jadi ini adalah gerbang keluar tol kalau dari Jakarta dari sana. Nah, keluar gerbang tolnya sini. Gerbang tol Bogor ya, keluar gerbang tol Bogor. Dan langsung ambil kiri, jangan lurus. Kalau lurus nanti ini ke arah Barnang Siang ya. Jadi baru keluar tol ini langsung ambil kiri dan ikutin terus nanti kita videonya langsung muter ke sana. Oke. Dan ini bukan jalur alternatif ya, maksudnya bukan jalur alternatif yang sempit-sempit itu, bukan, tapi jalannya luas, gede dan bagus jalanan Anda. Jadi tekniknya kalau untuk mau ke Puncak itu lewat namanya Summarecon Bogor. Nah, jadi kalau tadi dari tol Bogor kita datang dari sebelah sana. Kita datang dari sebelah sana ke sini. Lalu kita muter sini. Lalu masuk ke Summarecon Bogor itu. Oke. Jadi untuk lewat Summarecon Bogor ini untuk menuju Puncak itu ada dua opsi ya. Bisa dari pertama dari tol Bogor yang Barnang Siang itu bisa, yang tadi kita videoin. Dan kedua lewat ini namanya pintu keluar tol Bogor Selatan ya. Jadi masuknya Bogor Selatan jadi harus tetap ke arah Ciawi dulu baru bisa ke sini gitu. Nah ini ntar kita ikutan bundaran ini langsung masuk ke sini gitu. Ini jauh lebih cepat jalurnya, jauh lebih cepat, jauh lebih bagus dan lebih luas daripada jalur alternatif yang kecil-kecil itu.
jalan tembus ke Katu Lampa itu. Sampai ya, sampai langsung cepet dari Summarecon langsung sampai sini nih. Ini pertigaan yang kalau mau ke Bukit Pelangi sini, yang ke sini Bukit Pelangi. Kalau dari sana dari arah tol Bogor, dari arah tol Ciawinya itu, tol Ciawi mau ke puncak kan lewat sini itu lama, dan ke sana kan ke puncaknya, arah ke puncaknya gitu ya. Dan ini pokoknya lebih cepet lewat sini, sangat cepet dan jalannya sangat bagus. Oke. Tidak macet sama sekali dan jalannya lebar. Dan ini juga bisa jadi opsi kalau mau menghindari ganjil genap ya, mungkin. Kan biasanya ada pemeriksaan tuh di gadok bawah yang dalam pemerahnya. Nah, ini kalau lewat sini bisa menghindari itu. Menghindari ganjil genap. Dan kalau dari gadok itu ke kiri ke Tajur, kalau lurus kan ke tol kan. Gitu. Oke. Nah, kita mau lanjut ke puncak dan nanti kita sekalian update puncak, jalur puncak 2 tapi dari arah atas ke bawah. Nah, ini sekedar saran, jadi kalau kita mau ke arah puncak lewat situ tadi, itu lebih baik ya, lebih baik disarankan di tempat Summarecon tadi itu udah nyampe itu jam 6 kurang, tidak-tidaknya jam 6 pagi. Jadi karena menghindari di sininya macet nanti, di sini macet dan di atasnya juga macet. Jadi menurut kebiasaan dan pengalaman kita tuh jam sebelum jam 6 pagi itu udah ada di bawah Summarecon tadi itu. Ya. Oke, ke sini sangat dekat ya. Oke. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan terus videonya.